All right, today we got given this beautiful book that can be used as a nice coffee table book. There's only a 300 copies, so you get your certificate of authenticity, and it's a beautiful book filled with photos and really brings the essence of Bali to life. Also how they design various buildings and villas with the Bali and jungle, whoops, and tropical influence. You can see they're absolutely beautiful, and it's got some lovely quotes about Bali and just the lovely nature and tradition that it holds. So absolutely stunning. Yeah. Well, terima kasih kerjasama ini dengan Kamasan Bali bersama SHL. Sahabatku, Bli Jumiat, aku bahagia merupakan satu kehormatan VJ Boutique Resort and Spa di Ubud, Bali mendapatkan kesempatan sekaligus kepercayaan untuk menyelenggarakan workshop Kamasan Bali. Memang sudah menjadi komitmen VJ untuk terus berkomitmen untuk ikut berkolaborasi mengangkat kekayaan culture budaya di Bali, khususnya kearifan lokal yang menjadi kekayaan kita semuanya. Terima kasih, Bli. Ini suatu usaha yang menurut saya indah dan bermanfaat. Dalam artian, di tempat yang indah, dalam suasana yang indah, dengan orang-orang yang indah, yang indah semuanya. Dan workshopnya sendiri juga indah. Nah, sedangkan bermanfaat, ya tentu saja bermanfaat. Bermanfaat baik bagi individu-individu yang mengikuti workshop tersebut, maupun bermanfaat bagi inspirasi ke depan. Jadi saya berharap ini akan terulang dan terulang dan terulang lagi, dan kian baik, kian baik, kian baik, dan kian indah, kian indah, kian indah, dan kian bermanfaat, kian bermanfaat, kian bermanfaat. Selamat buat Ibu Yeni Rahman yang luar biasa, dengan tim VJ-nya yang juga luar biasa, dan juga dengan tim apa namanya ini, tim ACL Asia yang luar biasa. Oke, saya merasa nikmat Tuhan, apalagikah yang kau ragukan. Makasih. Ini kayaknya workshop hari ini luar biasa ya, karena selama ini saya juga tidak pernah tahu ya, bagaimana sebuah proses melukis kemasan ya. Ini apa, suatu pengalaman yang luar biasa buat saya ya. Dan terima kasih sudah diundang dan ikut serta workshop ya kali ini, dan saya mendapatkan hasilnya ya. Ini bukan karya total saya sih, cuma mewarnai aja, tapi ini sebuah proses yang menarik buat saya, luar biasa ya. Hai, aduh, senang sekali hari ini di VJ Boutique Resort kita melaksanakan sesuatu yang berbeda. Kita belajar melukis kamasan. Kamasan ini adalah seni tradisi dari Kelungkung. Tidak hanya kita belajar untuk menggambar, tapi gimana juga kita mewarnai. Tadi tuh prosesnya cukup lama dan ternyata sangat tidak mudah, sampai sempat ngantuk-ngantuk, tapi ketika melihat hasilnya kita sendiri juga tidak nyangka bahwa wow, we did it. Jadi saya berharap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan di VJ, dan kedepannya juga rasanya ini akan sangat bagus kalau dibuat program untuk anak-anak, karena melukis ini kan juga membuat anak-anak itu menjadi lebih fokus, terus juga mengangkat seni-seni tradisi, kan juga memperkenalkan generasi muda gitu ya, anak-anak, kepada leluhur-leluhurnya, yang membuat juga anak-anak di sini harus bangga dengan Bali, dengan budaya mereka. Dan cara-cara melukis seperti ini menurutku tidak hanya kita menanamkan rasa bangga dan kecintaan kita kepada tradisi, terhadap budaya, tetapi juga melatih kreativitas. Jadi bagus banget dan senang sekali bisa bawa pulang ini. Hi, I'm Juliet.
For the first time, I would like to say thank you untuk acara hari ini yang diselenggarakan untuk workshop painting. Kayaknya bukan sesuatu yang gampang, tapi cukup menyenangkan. Dari sini saya bisa menghargai hati sebuah lukisan sebenarnya, karena ini adalah karya saya yang pertama untuk melukis, dan saya sangat apresiasi sekali buat para pelukis yang luar biasa. Dan tentunya terima kasih juga untuk VJ yang bekerja sama dengan panitia untuk membuat workshop ini berjalan dengan baik. Kita difasilitasi dengan baik, acaranya berjalan dengan baik, simple tapi kekeluargaan. Terima kasih buat sekali lagi, dan aku dapat buku ini. Today I did the Kamasan painting workshop, and at first I thought, I don't know how I'm going to do this. I'm a beginner, early entry kind of artist wannabe, and it was really great. We had apparently quite an iconic artist give the workshop, and he took us through the steps, plan, step by step, and now we all have little Bali masterpieces. It was lovely, it was lots of fun, great people, and an enjoyable event for sure.